Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kawan-kawanku, sahabatku, sedulur di mana saja berada. Mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat, lancarkan segala urusannya dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan di siang hari ini saya sedang berada di Jalan Raya Cutmutia, bertepatan atau tepatnya di depan agen ALS Kota Bekasi. Dan di agen ALS Kota Bekasi ini pada siang hari ini atau pada bulan Agustus, awal bulan yaitu tanggal 1 Agustus 2021 di agen Kota Bekasi yang standby adalah ALS dengan nopin 171 yaitu livery lama. Ini sikuler nih, ini sikuler jahat juga ini. Dan kita lihat keadaan di dalam agen ALS Kota Bekasi siang hari ini, sepertinya paketnya juga lumayan ramai dan sewanya juga ramai. Baik kawan-kawanku, sebelum kita lanjut, jangan lupa buat kawanku yang baru hadir ataupun yang sudah lama untuk selalu mendukung channel kami ini dengan menekan tombol subscribe, like, comment, and share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar selalu mendapat informasi terbaru dari kami. Baik kawan-kawanku semuanya, sahabat dan sedulur di mana saja berada, pada siang hari ini sepertinya cuaca cukup panas terik ya. Dan saya sudah berada di dalam agen ALS perwakilan Kota Bekasi. Dan pagi hari ini, siang hari ini yang akan diberangkatkan seperti informasi saya tadi adalah ALS dengan livery lama yaitu 171 sikuler jahat SR1. Dan kita lihat kondisi di agen ALS siang hari ini, saya bersama kawan saya tuh ada Bekasi Bus Channel. Sebelum kita lanjut kawan-kawanku, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan kami menginformasikan di sini kawan-kawan, selama berlakunya PPKM ini untuk sewa yang ingin berangkat ke Kota Medan atau yang ingin bepergian lah, bukan hanya Kota Medan, kemana saja pun, itu diwajibkan mempunyai surat-surat bukti apa ya namanya, swab, agar bisa bepergian ke luar kota. Dan khusus untuk ALS 171 ini, mudah-mudahan pada hari ini sewanya banyak, paketnya banyak, dan lancar dalam perjalanannya selama menuju ke Kota Medan. Kita lihat tuh abang kita Bekasi Bus Channel lagi hunting. Oh ya kawan-kawanku semuanya, sedulur, sahabat dimana saja berada, di sini ada salah satu pengantar kali ya, pengantar untuk sewa ALS 171 ini sikuler jahat. Ada abang kita nih, dengan abang siapa nih bang? Abang Andre, ini abang apa? Ini yang pulang abang apa ada saudara ini? Saudara, oh iya, pulang ke Medan? Kampungnya? Oh, di Siabu. Ini kampungnya abang Siabu. Bang, saya mau nanya, pas mau berangkat kemarin pakai surat swab nggak? Kita agar bisa informasiin buat kawan-kawan nih. Pakai ya, ada, harus ada swab ya? Tanda swab. Jaga-jaga aja. Iya, buat jaga-jaga baru bisa berangkat ya. Nah tuh demikian kawan-kawan laporan saya. Selama COVID ini atau berlakunya PPKM, untuk berangkat keluar kota itu harus ada swab. Terima kasih bang informasinya bang. Jangan lupa nanti kalau mau lihat di channel Putra Angkola nama channelnya, subscribe, like, comment, and share. Oh ya kawan-kawan, sekedar informasi, kalau dari agen ALS Kota Bekasi ini untuk ke Kota Medan ekonomi AC kelas itu kalau saya tidak salah tiketnya 435. Kemudian kalau patas atau AC toilet itu 535. Mungkin buat kawan-kawan YouTuber ya, ada yang lebih tahu, kalau saya salah dalam informasi mohon dikoreksi di kolom deskripsi. Baik kawan-kawanku, nanti kita akan coba meliput sampai dengan keberangkatannya si 171 ini.
Dan di sana kita lihat tuh ada abang kita Bekasi Channel. Gimana bang? Jadi kita lihat nih keren juga abang kita Bekasi Bus Channel nih pakai seragam ALS dia ya. Wah, dari kota Medan lagi nih. Jauh kali abang ini dari kota Medan ini apa? Iya, bajunya dari Medan. Oh, bajunya dari Medan. Terima kasih. Ini kawan kita nih Bekasi Bus Channel nih. Subscribe, like, comment and share channelnya Bekasi Bus Channel. Oke. Jadi makin ganteng nih bang pakai ini. Dari lain kita ganteng. Betul. Gimana bang selama PPKM ini? Selama PPKM ini saya baru ini lagi bikin buat konten ini. Oh, baru ini lagi mau bikin konten ya? Iya, bukan karena saya takut PPKM-nya. Ya. Karena ada kesibukan juga. Betul. Di rumah. Tapi tetap jaga kesehatan juga, Bang. Ya. Perlulah kita ya. Jaga kesehatan itu lebih penting. Betul. Daripada jaga jiwa orang. Betul. Oke, ada kata-kata enggak ini? Kata-kata. Tetap semangat. Oke. Jangan pantang menyerah. Oke. Dan jangan lupa bersyukur atas nikmat yang Allah kasih untuk kita. Betul. Mantap kali, Bang. Oke, terima kasih Abang Bekasi Bus Channel. Iya, sama-sama, Bang. Oke. Jalan untuk ALS Novin 171 menuju Kota Medan.